saya mengakhiri ibadahnya. Dan utamanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai para pemuda. Dari beberapa organisasi kepemudaan namanya. Substansi daripada diskusi ini, dan sebelum saya dikritisi oleh pemuda, boleh saya mengkritisi tentang pemuda? Tak kalau wika dia tak salah tu orang. Taman kota demi anggaran atau demi masa depan? Ya, ini kan, ya saya melihat apakah ini tendensius atau punya motif atau provokatif? Tak apa. Sebelum saya dikritisi, saya ingin mengkritisi dulu. Temanya sangat tajam, temanya sangat menyakitkan. Akibat dari tema yang menyakit ini, narasumber yang berada di dalam tidak pada depan. Jadi saran saya, lebih baik judulnya atau temanya soft atau lembut, tapi substansinya menunggu saja. Bukti pemuda kreatif. Daripada temanya menyakit, tapi substansinya tapi terjadi itu semua, selebihnya saya sangat mengapresiasi kepada pemuda, ya. Karena bagaimanapun juga pemuda bagian dari kehidupan bangsa kita. Bung Karno mengatakan, beri saya 1000 orang tua, niscaya saya cabut semeru sekat akar-akarnya. Dan beri saya 10 pemuda, niscaya akan puncak dunia. 10 orang saja bisa menguncangkan dunia, apalagi banyak pemuda kan itu. Ya. Ini sebetulnya untuk penyemangat kita. Ya. Selanjutnya, teman-teman, adik-adik semuanya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami selaku lembaga legislatif, selaku DPRD, wakil rakyat, itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama fungsi pengawasan, yang kedua fungsi legislatif, legislasi, dan yang ketiga adalah fungsi budgeting atau anggaran. Selain itu ada fungsi yang melekat, yaitu fungsi representasi atau fungsi perwakilan. Jangan disebut seorang anggota dewan sebagai wakil rakyat kalau anggota tersebut tidak mencerminkan representasi atau tidak mencerminkan keterwakilan. Untuk itulah, karena saya sudah melaksanakan fungsi keterwakilan, maka saya menjadi terpilih menjadi anggota dewan 4 kali. Teman saya, Mr. Kudes, satu kali dan kedua kalinya tersandung karena ada kalah oleh kapitalisme. Jadi partnership saya di DPRD dan saya sangat mengapresiasi kritisan beliau. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut jelas saya terpilih menjadi ketua DPRD ini sejak Oktober 2019 sehingga praktis saya hanya baru 3 bulan. Tapi waktu bukan menjadi kendala, bukan menjadi halangan karena kita melanjutkan program-program sebelumnya dan ini sudah diatur oleh undang-undang. Dalam waktu 3 bulan, ya insya Allah mungkin teman-teman awalnya bahkan masyarakat Kabupaten Kuningan was-was di awal periode DPRD 2019-2024 ini sempat gonjang-ganjing ya. Kalau teman-teman memperhatikan media atau memperhatikan berita-berita, ini seperti ada seperti tidak kompak atau ada kepentingan segala macam, yaitu adalah sebuah dinamika. Namun akhirnya alhamdulillah ya, per 10 November kalau tidak salah, akhirnya semua 3 momentum DPRD yang sangat penting dan ini merupakan jalan untuk 5 tahun ke depan itu sudah terlewat. Yang pertama adalah tentang DPRD, yang kedua adalah
tahun ke depan. Tanpa itu, tanpa tiga hal itu kita tidak bisa berjalan dan mandek. Alhamdulillah. Dan apa yang tadi kita diskusikan ini juga bagian dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kaitan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perlu kita pahami bahwa pemerintah itu tidak berdiri sendiri. Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak berdiri sendiri untuk dan oleh Kabupaten Kuningan, tapi ada keterkaitan, ada ketergantungan, ada subordinat. Kabupaten Kuningan tentu bagian dari Jawa Barat. Jawa Barat tentu bagian daripada kebijakan nasional, sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, apa yang tadi kita diskusikan, tidak arsip merupakan kebijakan kabupaten. Tadi saya sampaikan oleh Pak Ridwan, oleh Pak Beda, bahwa ini merupakan program unggulan Provinsi Jawa Barat. Ya, kita sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, tentu kita juga harus sinergi dengan provinsi, dan provinsi harus sinergi dengan nasional. Memang ada kelemahan kalau saya lihat, dan bukan kelemahan dari pelaksanaan ini dan lain sebagainya, tapi sistem perencanaan pembangunan yang ada di kita ini memang harus kita kritisi, ya, kritisi bahwa rencana pembangunan ini sekarang kan dalam rezim politik itu kan hal presidennya partai tertentu, gubernurnya partai lain, bupatinya partai lain, kebijakannya mungkin bisa patuh jaya. Makanya saya mendukung, kami mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk dilakukannya. Kalau dulu ada pembangunan, ada rekomendasi, ya, ada rencana pembangunan 5 tahun, sehingga dari pusat sampai daerah itu bisa sinergi. Nah, sekarang kan Presiden Jokowi mau mencanakan tentang rencana pembangunan nasional semesta berencana. Ya. Dan kalau kita bicara tentang semesta berencana, jangan kita berpikir lagi tentang orde lama, ya, orde lama, orde baru, orde apa saja yang memang itu baik, kenapa tidak harus kita lakukan? Yang semangatnya adalah bagaimana kebijakan pusat sampai ke tingkat daerah itu bisa bersinergi. Itu ya, bukan kebijakan antara kebijakan daerah dan provinsi dan pusat. Apresiasi saya pada pemuda dan khususnya KMBI yang mau melakukan diskusi semacam ini memberitahu tentang apa yang akan dilakukan oleh Kabupaten Kuningan, khususnya tentang taman kota. Tapi saya ada sedikit miring juga, manakala mengkritisi taman kota, nilai kritisnya itu ada sedikit berkurang karena di dalamnya ada sebuah kepentingan. Ini kita otokritik, ya. Kepentingannya apa? Kepentingannya gedung Pemuda merasa terganggu. Kan itu kepentingannya. Nah, akan lebih elegan kalau menurut saya, tetapkan dulu pola pikir kita bahwa taman kota itu positif, ya, dan lain sebagainya. Baru setelah itu buat satu kajian. Oke, taman kota ini baik dan lain sebagainya, tapi jangan sampai terganggu, dan kami mohon diberikan lahan untuk tempat pemuda berkumpul, gedung pemuda itu, ya. Yang kedua tentang taman kota. Apakah taman kota ini penting untuk kehidupan masyarakat? Saya pernah teringat 3 atau 4 tahun yang lalu, manakala dibangun taman kota Cirendang dan taman kota Pandapa, Paramartadio. Itu saya juga ikut membidani dengan Pak Ang dulu. Pada saat merencanakan itu, tidak kurang kalau banyak sekali orang yang mengkritisi. Namun sih manfaat taman kota untuk rakyat. Bahkan ada spanduk yang saya butuhkan adalah tenaga kerja, ya. Lowongan kerja. Yang saya butuhkan lapangan kerja, bukan taman, karena taman tidak bisa mengenyangkan perut dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya, Pandapa Paramarta sekarang
menjadi betul-betul menjadi ikon Kabupaten Kuningan, boleh jadi bahkan bisa jadikan sebagai destinasi wisata baik hari Sabtu, hari Minggu, hari Libur. Taman sampai yang di sini dulu masih banyak orang yang mengkritisi pernahusin gedungnya dulu dikuasai oleh siapa itu juga yang mau dibongkar, banyak yang mengkritisi. Tapi setelah jadi taman bapak itu bisa menjadi destinasi. Ingat, rakyat itu terdiri dari orang tua, remaja, anak muda, anak-anak dan lain sebagainya. Dulu saya tidak pernah melihat ada mobil yang telat kulit. Sekarang begitu lewat, saya melihat pun banyak sekali mobil yang buri-cangurino. Dan anak-anak dari mana-mana datang. Jadi jangan a priori terhadap keberadaan taman kota. Betul dia secara langsung ya, tapi kita punya anak-anak, punya adik-adik, punya cucu-cucu yang perlu juga hiburan. Itu saya kira. Nah jadi kalau masalah perencanaan ya boleh jadi lah, ini mungkin tidak sempurna karena yang namanya tadi saya sampaikan bahwa pemerintah itu tidak berdiri sendiri ya. Ya beginilah nasib kabupaten atau nasib daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang cukup atau pemerintah yang cukup, maka seringkali kita ketergantungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Kalau kita serta-merta menolak itu, ya tentu ini juga akan berakibat lain. Atau dialihkan, misalnya, Pak saya tidak punya wali kota, maunya membangun SD, ya, membangun sekolah misalnya. Yang karena ini kebijakan provinsi, ya bagaimana lagi? Tapi yang jelas, kalau misalnya perencanaan itu ada sedikit kekurangan dan lain sebagainya, itu ya sebagai kekurangan yang harus kita alami. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa Kabupaten Kuningan punya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka pendek, punya master plan, itu merupakan bagian dari sebuah perencanaan. Hanya mungkin gongnya karena ada provinsi, ya. Jangan nanti kesannya karena ada bantuan provinsi, ya, sehingga kita tidak bisa menolak atau merusak tatanan yang lain. Ya kan? Yang jelas bahwa taman kota itu sudah bisa kita buktikan beberapa taman yang manfaatnya cukup banyak, terutama untuk destinasi dan pusat kegiatan anak muda dan anak-anak. Itu kemudian perlu juga kami sampaikan informasi bahwa besok ini akan dilakukan, saya akan menandatangani hasil evaluasi gubernur tentang APBD 2020. Dan bersyukur APBD 2020 ini cukup meningkat, cukup drastis ya. Mungkin sebelum masuk dari provinsi, jadi tadi saya mencatat dari evaluasi gubernur sudah mencapai 2,6 triliun. Dan dapat informasi dari provinsi yang sudah diarahkan itu sekitar 317 miliar, sehingga mungkin pada saat nanti perubahan parsial ini bisa mencapai 3 triliun. Itu baru sejarah di Kuningan bisa menembus angka 3 triliun. Saya kira itu teman-teman, dan sekali lagi saya sangat apresiasi. Kedepan mungkin diskusi kita bukan hanya sekitar taman kota, tapi bagaimana kita berpikir juga tentang hidup orang banyak di Kabupaten Kuningan. Satu masukan yang diimpun barangkali buat teman-teman, bahwa masyarakat di pinggir kaki Gunung Cermai itu juga masih belum selesai urusannya. Keberadaan Taman Nasional Gunung Cermai ini juga harus menjadi perhatian muda. Karena saudara-saudara kita yang ada di Gunung Cermai itu tidak bisa menikmati ya, manfaat yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Itu kembali liburannya saya mohon maaf. Kalau sudah satu
perspektif beliau itu lebih politis saja. Tapi saya pastikan bahwa tema pusaka ini itu yang bisa disebutkan tadi tidak ada yang terlalu siapa. Dan yang kedua, tadi Ketua Dewan menyampaikan bahwa diskusi pemuda pusaka pemuda ini katanya kurang sedikit ya, apa ya, sedikit terganggu atau rusak karena menurut penilaian beliau ini ada semacam kepentingan KMP. Perlindungan yang menjadi benar itu bukan kepentingan KMP, tapi posisinya KMP sedang mempertanyakan hak sesuai dengan surat keputusan parti. Kemudian tadi dikatakan oleh pembicara yang berdasarkan Wikipedia, sebetulnya saya juga tadi sempat menunggu terkait definisi revitalisasi tersebut. Nah, tapi kita sudah dibantu, sudah dibacakan oleh pembicara yang saya tulis ini. Kalau menurut definisi di Wikipedia bahwa revitalisasi adalah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, maka ini patut nanti disampaikan juga Pak Alis kepada pimpinan Alis. Kalau yang namanya mematikan yang sudah hidup itu apa namanya? Hari ini KMPD kemungkinan sudah hidup, terhidupkan dengan aktivitas penggunaan, tetapi mau dimatikan dengan dalih dengan alasan revitalisasi. Dan saya berani tahu pertama saat bahwa sebuah kebijakan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini. Nah, pertanyaan saya, apakah di kajian maupun dalam tidak sebelumnya revitalisasi masyarakat ini sudah dilakukan di pusat dunia? Oleh pertama besok umumkan strategi masa baik oleh pemerintah. Masalah kementerian revitalisasi pengelola tidak jadi dilakukan. Buktikan, ada tidak masalah ketua masyarakat yang berdiri datang demo dari KDJ dibanding dengan perasaan ada kekurangan optimal pelayanan publik di bidang yang diberikan KDJ itu. Tolong itu yang paling mudah, saya tidak diberitahu. Sehingga pada saat mengatakan ini sangat penting, sangat penting, sangat vital untuk direvitalisasi pengelola, saya tidak yakin. Juga ada sekitar sekitarnya. Saya di sana dalam
membela KKN waktu itu supaya terjadi. Sampai hari ini pedagang tanah kota yang di atas itu, pedagang di atas itu masih kesulitan untuk berdagang, sehingga di luar tiga bulan belakang saya pasang badan. Saya melihat ke OPP, saya juga memberikan jaminan karena memang mereka kesulitan untuk meneruskan kehidupannya kalau diusir dari atas. Kenapa saya membelakang Muhammad? Muhammad bukan orang dunia, tetapi dia ikut hidup di dunia. Dia sudah makan dan minum dari dunia. Saya tidak rasis. Berbicara dari sana, saya cukup butuh. Saya punya anak kecil. Ketika tanah kota, ketika main di tanah kota yang dituju adalah tempat mainan, karena anak kecil. Nah, di sini 2-3 minggu ke belakang, saya menjamin setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya menjamin silakan dagang. Kalau diusir, saya yang akan menerima. Begitu saya sampaikan ke OPP, kasih ke OPP. Kalau itu diusir, mari kita benarkan semua kuncinya yang kita pakai dengan. Sudah itu. Kembali lagi ke regulasi tanah kota. Ketika membicarakan MP di sini, saya ada sedikit perbedaan. Revitalisasi bukan urgensi, tapi bagaimana optimalisasi fungsi. Revitalisasi tidak boleh hanya diskresi, karena revitalisasi harus beresensi. Revitalisasi tanah kota boleh mencukupi perhatian belakang, karena di tanah kota banyak kreativitas macam kopi kuala yang ada di sini. Revitalisasi bukan perang dengan KMPI dengan dua solusi. Revitalisasi adalah sarana ajang kreasi. Kuncinya hanya satu, yaitu sosialisasi. Ada empat hal di sini yang saya katakan. Bahwa ketika ingin meningkatkan sesuatu yang tidak terlalu itu adalah statistika. Ketika berbicara statistika, di sana pasti akan lari ke estetika, seperti yang disampaikan. Ketika lari dari estetika, berarti di sana harus beretika. Nah, ketika estetika statistika, estetika dan etika itu sudah oke, itu tidak akan matang kalau tidak ada dari. Di sini langkahnya ada yang disampaikan tadi oleh Mas Alda juga Antar di sini. Oh, memang harus ada sebuah sosialisasi. Mohon maaf saya sedikit melayani satu menit. Kabupaten Kuningan sebentar lagi, saya bilang di mana-mana. Kabupaten Kuningan sebentar lagi akan mendapat peringatan kembali. Kabupaten Kuningan. Karena banyak perizinan yang dipermasalahkan. Jangan sampai seperti Cikoneng nanti ke depan. Jangan sampai seperti Cilu yang ramai. Jangan sampai seperti pabrik garmen yang ramai tidak selesai-selesai. Gitu. Kenapa? Hanya satu, sosialisasi. Apa susahnya ketika ada program sosialisasi kan kepada masyarakat? Saya kira kalau toh memang itu untuk kepentingan masyarakat, masyarakat tidak akan menolak. Kembali berbicara KMP, kalau saya secara pribadi untuk revitalisasinya sih oke, tapi kalau untuk pembukaan KMP saya tidak. Nah di sini apakah tidak bisa ada titik temu ketika revitalisasi silakan dilaksanakan persakit kalau memang sesakit mungkin, tapi jangan samakan dengan alun-alun Bandung. Saya tidak ketika itu dibuat keputusan dari keputusan itu juga penting lagi KMP-nya. Jangan sampai kayak dibuat KMP ini dengan kreasi pemuda ini daripada membangun kembali itu keputusan saja yang ini. Kok anggarannya lebih, saya kira lebih kecil untuk membuat gedung kreativitas pemuda di gedung ini ada daripada membuat sesuatu yang baru gitu. Saya pernah mengatakan 10-15 tahun yang lalu Pak A, waktu itu lagi membangun imbang, Pak, kabupaten Kuningan ini mau membuat pameran pembangunan sudah ada bangun sih. Tapi esensinya belum berundang lagi, menurut saya. Pembangunan penting, tetapi memberikan pemahaman pada masyarakat itu lebih penting. Bandung Dharma sangat luar biasa, radikalisasi Bandung Dharma sangat luar biasa. Saya dengan antara 8 miliar kemarin, saya kesana, sudah mulai, sekarang banyak orang yang mau selfie di sana. Tetapi ketika masyarakat sekitar tidak paham dengan ekonomi wisata, tidak sadar dengan pentingnya ekonomi wisata, itu jadi satu yang percuma. Saya muter di sekitaran apa ada 9 desa yang terkait dalam kapitalisasi kehutanan. Mereka tidak paham apa fungsinya yang dibuat di sana sakit tidak paham. Nah, ini kembali lagi pentingnya sosialisasi. Sebetulnya dari tadi saya simak semuanya sudah terungkapkan dan tapi mungkin saya hanya ingin menegaskan saja. Dan saya bukan berapa sebelas. Nah, akhirnya saya
berbicara sama pribadi juga mewakili siapa-siapa yang berpapan. Jadi menurut Bung Karno dan Pak Ketua. Jadi menurut Antara itu jasnya. Saya melihat dan membaca banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan dari organisasi KMPI. Salah satu yang hadir di sini adalah Ketua KPU, kemudian ada juga Pak Sekda ya, ada juga Pak Rana ya, Ketua KPU. Artinya KMPI mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Dan itu sejarah itu jangan dilupakan seperti kata Bung Karno. Jangan sampai kita berbicara kita sedang menjalankan fungsi sosial, fungsi SPK, tapi tidak, menurut saya tidak rasional apa yang kita jelaskan atau berbeda PUPR. Yang saya melihat kebijakan Pemda di bawah kepemimpinan Pak Bupati Aceh ini banyak melahirkan kebijakan-kebijakan misterius seperti yang kita tadi katakan. Beberapa contoh lainnya seperti mutasi yang telah tujuh dilaksanakan, lalu beberapa kebijakan-kebijakan lain yang salah satunya juga terminal wisata yang akhirnya sekarang berpolemik. Saya menilai itu beberapa contoh akibat dari kebijakan-kebijakan yang misterius. Dan mungkin itu perubahan itu diungkapkan dari oleh pembicara lain, sosialisasi yang kurang, transparansi yang terlintas, dan lain-lain. Dan saya juga sebetulnya tertarik dengan ungkapan Pak Ketua tadi ketika bersorot kepada Pak Masud Gojes itu ya. Jadi tadi beliau mengatakan Pak Masud ini kalah oleh kapitalisme ya. Sebetulnya dari sorot itu menurut saya itu bisa disimpulkan. Kenapa revitalisasi tidak mengarah kepada, kalau estetika ya, bicara estetika, kenapa tidak mengarah ke Jalan Siliwangi ini? Jalan Siliwangi yang sekarang padatnya sangat padat, sampai taman tengah jalan juga dibuka gitu. Kenapa tidak sampai sana? Nah itu. Dan saya juga tadi tertarik dengan ungkapan Pak Jun juga, berikan saya 10 pemuda. Dan saya pikir KMPI lagi mewujudkan itu dengan institusi yang sekarang digelar. Bahkan saya melihat dengan KMPI menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik ya. Saya setuju kalau misalkan KMPI diberikan dana hibah itu 1 miliar atau 500 juta. Iya. Terketimbang 15 miliar, tapi saya melihat kurang logis ya. Karena gini, coba berpikir 15 jam. Kita seandainya tadi kan DET sudah final kan, DET sudah
15 M kita terima dari provinsi. Itu tidak akan sebanding karena biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemda. Pemda harus membangun gedung untuk MPN. Itu berapa? Untuk Dewan Pendidikan, untuk Pemuda Pancasila, untuk Gunung Mas. Ini juga kan ada rumah dinas Madinah ya? Iya itu. Saya pikir dari sisi materi saja, bukan dari sisi jas merah, itu tidak sebanding 15 M, tapi kita akan kehilangan lebih mahal. Itu menurut saya. Dan saya pikir kita harus membuktikan apa yang diucapkan oleh Pak Ketua Dewan dan Pak Jul, bahwa dengan 10 pemuda kita mampu menolak revitalisasi. Ini juga ya. Terima kasih Mas. Terima kasih pada narasumbernya yang sudah hadir. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan tadi, bahwa tolong maka MPI jangan hanya berbicara ini, masih banyak kegiatan yang lain, masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu disikapi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kita tidak hanya membahas ini, cuman kebetulan kita saat ini, karena kemarin waktu ketemu sama Bapak Bali, nanti katanya di awal Desember kita akan dipanggil lagi secara resmi, tapi ternyata belum dipanggil juga. Ya, akhirnya kita mengadakan kegiatan ini supaya kita diajak ngobrol lagi secara resmi oleh Bapak. Itu yang pertama. Jadi kegiatan pusaka ini bukan hanya membahas tentang ini saja. Kemarin-kemarin kita sudah banyak membahas permasalahan. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan juga ini supaya clear juga buat bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, bahwa ini informasi yang perlu kami sampaikan bahwa memang fokus kami pada saat ini adalah tentang kewirausahaan muda. Kita telah melaksanakan berbagai macam kegiatan kewirausahaan. Di awal sekarang ketika kami dilantik, kita memberikan apresiasi kepada para pemuda wirausaha, pemuda yang ikut wirausahaan. Dan kemudian di tahun selanjutnya kita juga memberikan place kepada mereka, tempat kepada mereka. Kita ekspokan hasil UMKM dari para pemuda yang dibina oleh kita. Areanya di Taman Kota dekat dengan gedung kita. Jadi memang fokus kita saat ini adalah untuk kemandirian pemuda. Salah satunya adalah memanfaatkan gedung ini. Kita membantu teman-teman UMKM, kita membantu mereka-mereka pemuda yang memiliki usaha yang tidak mempunyai tempat. Kita juga membina mereka. Dan tempatnya di mana? Di sini. Kalaupun misalkan kita nanti dipindah, misalkan di tempat yang agak jauh, yang ada di depan jalan, yang ada di pinggir jalan, misalkan, tapi di Balai Desa Bukit Gelis, oke, kita nanti pinggir jalan, kita nggak tahu seperti apa tempatnya. Akan seperti apa kelanjutan ini, kita serahkan saja. Karena lagi-lagi saya menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Bung Yusuf, bahwa saat ini pemuda yang ada di Kabupaten Kuningan sudah sangat banyak, sudah sangat banyak sekali. Artinya kalau kita tidak mulai dengan kemandirian pemuda, akan kapan lagi? Dan kita sedang memulainya di sini. Kalau memang kita dianggap tadi di sini KNP sudah tidak vital lagi berada di sini dan akan diganti dan lebih vital, misalkan PKL, misalkan persepsi itu yang bapak-bapak anggap, kami persilahkan. Kami persilahkan. Vital mana? Nah, yang penting bukan alam yang lain. Kemudian juga perlu kami sampaikan juga kepada bapak-bapak semuanya dan neng-neng juga di sini, bahwa alhamdulillah saat ini kami tahun kemarin 2018 dan 2019 kita tidak menampilkan, kita mendapatkan anggaran alhamdulillah turun dari periode sebelumnya 100 juta yang sebelumnya 200, kita mendapatkan 100 juta. Tetapi alhamdulillah dengan duit 100 juta baru beberapa hari kemarin kita mendapatkan uang dari DPRD KNP Jawa Barat. Kita termasuk KNP terbaik, 3 KNP terbaik di Jawa Barat dengan duit 100 juta. Alhamdulillah kita bisa mati. Dari mana? Dari gedung ini. Berawal dari gedung ini kita belajar mandiri,
belajar untuk menunjukkan KNP Jawa Barat saja bisa mengapresiasi kita. Kita sejajar dengan Kota Bandung yang anggarannya 4,5 miliar. Kita sejajar dengan Kabupaten Bandung yang anggarannya 1 miliar. Kita berapa? 100 juta. Kita enggak pernah tahu. Kita tetap survive. Walaupun kadang-kadang kita kemarin terakor, waktu terakorda ya, saya masih ingat terakorda kemarin temani sama Bung Geni di Pangandaran dan Bung Amri kemarin. Terakorda alhamdulillah karena saking minimnya anggaran, alhamdulillah kita dijauh sama ketua Ciamis ya, alhamdulillah makan gratis, pulangnya dipensinin. Karena apa? Karena kita cerita. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah berbicara anggaran. Kita selalu berupaya ingin menunjukkan bahwa walaupun dengan anggaran yang seadanya, kita berusaha untuk maksimal. Bukan untuk saya, alhamdulillah gaji saya cukup. Bukan untuk Ketua Gonyes, alhamdulillah walaupun dia tidak menjadi anggota dewan lagi, beliau sudah cukup apa. Beberapa usaha mungkin yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi alhamdulillah beliau cukup apa. Begitu juga dengan yang lain. Bukan untuk kami, tapi untuk pemuda. Dan lagi-lagi kita mengawali dari sini, menyambut tadi dari jas merah dan lain sebagainya, berbicara histori dari kampan dan lain sebagainya, saya kira sudah disampaikan semua. Saya tidak perlu mengulang lagi. Silakan sama bapak-bapak pemangku kebijakan. Dan lagi-lagi ketika kami berbicara, ketika kami mengkritisi, bukan karena kami mencintai, dan kami sangat mencintai bapak kami. Bahkan kalau misalnya secara jujur kemarin, pemilu kemarin saya coblos pajak. Dan lewatnya alhamdulillah suara Bapak Ketua Jul, karena beliau punya PNR dan penunjukan ini guli-gulis aja tuh PNR. Jadi ini bukan secara personal Pak Bu, ini bukan secara personal. Kita wajar kalau kita kritik, wajar kalau kita kritik bukan apa-apa. Tapi ini adalah bentuk-bentuk dari kita. Kita ingin menyampaikan sesuatu hal, kita terus berbicara ke media. Kita gak ingin ada bola panas di sini, makanya kita bawa ke dalam ruang itu di sini. Dan sekali lagi, forum ini mohon maaf Bapak dan Bapak Beda, dari Pak Adi, ini bukan forum untuk menghakimi, ini adalah forum curhatan. Jadi sekali lagi tolong dalam, jangan dimasukkan ke dalam hati Pak, tapi dimasukkan ke dalam catatan saja, kemudian disampaikan kepada Pak Bupati. Bukan berarti kami benci kepada Bapak-Bapak, tidak, kami sangat menghormati kepada Bapak-Bapak yang ada di sini. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement dari kawan-kawan kami, kami mohon maaf. Bukan apa-apa lagi-lagi karena kami ingin menyampaikan sesuatu hal yang tidak bisa kami sampaikan secara formal. Kami mencoba dalam forum ini. Dan juga closing. Dan juga terima kasih sekali lagi Pak Kadis, kemudian Bapak dari Bapeda, kemudian Pak Ketua dan narasumber yang lain sudah hadir, sudah memenuhi undangan kami. Saya minta semuanya memberikan aplaus buat para narasumber yang hadir dan ini, karena kami mengundang banyak para narasumber, tapi ya ada banyak hal-hal yang lain yang tidak bisa kita sebutkan dalam forum ini. Ada yang puntengi, puntengnya Akang, puntengnya Punten Abdi, nah, dan lain sebagainya lah masuk ke WA. Tapi kami mengaku wajar, kita selalu mencoba untuk khusyudon, mungkin timingnya saja yang enggak tepat karena ini adalah malam Jumat. Itu saja, itu dari saya. Allahumma fikir lakum.